Hai semua, saya adalah Jackson. Hari ini saya nak bawa abang akak tengok satu superlink yang berharga bawah 1 million dan dia seorang komputer under developer lagi di Cyberjaya. Let's go. Rumah yang kita akan tengok hari ini, nama dia adalah Aurora Residence. Dan nama ini sudah sangat-sangat famous. Dan saya percaya kalau abang akak memang ada actively cari rumah lender dekat Cyberjaya, mesti pernah dengar nama Aurora Residence. So, projek ini sangat-sangat popular pada tahun 2022 dan tahun 2023. Sebab ini adalah the last and only superlink yang under developer, lagipun dia seorang computer dan saiz yang sangat besar. Paling penting, bawah harga 1 million. Aurora Residence lokasi sangat-sangat strategik lah. Dia dekat Cyber Valley, Cyberjaya. Kalau pusing ke kiri, masuk ke Elite Highway, jalan terus sampai ke Puchong. Pusing ke kanan, masuk ke Max Highway. Yang paling penting, dia ada satu Cyber Runway, boleh terus masuk ke Gamura Cove dalam 10 minit sahaja. So, jalan ini dia akan siap pada tahun 2024 quarter 4 based on Gamuda yang bagi tahu lah. Ke Aurora masih ada lagi 3 jenis yang kita akan tengok hari ini adalah episod 1 Ruby 26x70 kaki. Nanti saya akan upload lagi satu video episod 2 yang 28x70, nama dia adalah Emerald. Dan lagi satu jenis adalah corner lock ataupun end lock lah, yang triple story. Itu saya pernah upload video, abang akak boleh check balik video yang sebelum ini, tengok balik tentang end lock triple story. So jom ikut saya Jackson, kita masuk ke show unit Ruby. Let's go. Sekarang kita suara sampai ke rumah tersebut. Jadi ini adalah Ruby punya jenis. So Ruby punya type pun sama adalah superlink. Luas dia adalah 26 kaki dari kiri sampai ke kanan. Dan depan gate sini sampai paling belakang adalah 70 feet. Jadi yang keluasan ini sekarang sangat-sangat kurang boleh dapat cari. Mostly ada pun subsale sahaja. Lagipun ini Aurora under developer. So jangan call nombor ini. Ada anything, call nombor yang kiri atas ini, call saya Jackson. So ini adalah individual title. Boleh nampak dia ada pagar dekat depan rumah. Dan juga kalau nak buat renovation pun boleh juga. Nah, seperti yang rumah belakang saya ni, dia sudah ada buat ini grill, dia sudah buat sikit renovation pun boleh jugalah sebab individual title. Jadi dekat Aurora sini kan, boleh nampak dia punya rumah ada beza sikit punya design. Macam ni dua roof, dia pakai satu. Macam ni punya design. Dekat sana ada beza sikit. Dekat itu dia macam ni punya design. So tiga beza punya design. Dan boleh kata dia ada semi-D punya konsep sikit, sebab dua rumah share satu roof. Okay, so rumah ini developer pun sangat bagus juga. Dia ada free auto gate. Ini dia perlu pasang lah. Nanti bila tapak rumah, dia akan datang tolong you pasang. Ini adalah refill chamber. So sini ada pintu buka buang sampah. Dekat luar sini pun ada juga. Nampak? So itu adalah refill chamber. So carport sini boleh park dua kereta kiri kanan. Of course no issue lah. Park lagi motor dua dekat sana pun no issue jugalah. Jadi untuk rumah ini, dia ada pintu, ada tingkat dekat sini dan 3 panel sliding door. Sebelah sini adalah satu tingkap. Tingkat ini adalah untuk bilik yang dekat bawah. Ini adalah outpost design punya bedroom. Nanti bila masuk saya akan explain lah.
So sebelum saya masuk ke rumah ini, Abang Akak jangan lupa subscribe YouTube channel saya di sini. Saya ada banyak household video di area cyber, area Sepang, Kota Warisan. Dan tolong follow saya punya TikTok channel juga. Saya ada video lah, short video dekat TikTok channel saya. Jadi dekat sini agak bising sebab sudah banyak orang dia pindah masuk dan tengah buat renovation. So kita pergi tengok show unit. Let's go. Okay, so kita sekarang sudah sampai ke rumah show unit untuk Aurora Resident. Jadi rumah ini dia adalah super link. Jadi dinding sini sampai paling kanan adalah 26. Tapi of course ini tak sampai 26 lah. Sebab design dia, dia macam outpost punya bedroom. Bedroom dia dekat depan. Yang ground floor punya tu bilik tidur lah. Dia dekat depan, dia bukan dekat belakang. So nanti saya akan explain kenapa. Jadi bila kita masuk ke rumah ini, sebelah sini, ini adalah home alarm system. So developer dia ada free home alarm system, dia ada away alarm, home alarm, dan juga bawah ada passcode semua ni lah. Jadi home alarm system ni yang berharga RM20,000, developer ada kasih free, memang bagus lah. Ini show unit dia adalah Ruby, type Ruby. Sebab dekat sini ada 4 jenis. Kalau kita tengok ini side plan kan, oh ini baru punya, dulu bukan inilah. So side plan ini boleh nampak rumah dekat sini total adalah 300 biji north south oriented. Dan juga dia adalah individual, so inilah adalah taman dia seperti saya cakap tadi. So sekarang kita dekat show unit dekat sini. Yang purple color ni adalah ruby. Corner semua ni adalah triple story, nama dia diamond. Dan juga bawah ini yang kecil size sikit punya. So ini adalah Aurora Resident. Jadi masuk living hall area dekat sini, pintu dekat sana. So sini besar lagi ruang, boleh letak L-shape, boleh letak lagi coffee table. Kalau Abang akan rasa rumah tak cukup besar, boleh letak cermin lah, nampak? Cermin. So boleh letak cermin ni, you nampak lagi luas. Betul kan? Nampak lagi luas. Jadi dekat tengah sini adalah dining area. Even though rumah ni besar, tapi Abang Akak akan nampak layout dia tak beza banyak lah. Memang living hall, dining area, wet kitchen dekat belakang. Tapi kita tengok ini outpost design bilik dulu. Wow, nampak? Ini adalah bilik dekat ground floor. Untuk elderly, untuk guest room boleh duduk dekat sini. Letak king size bed tak ada masalah. Dan dekat sebelah kiri sini adalah wardrobe dia. So personally saya memang suka design dekat Aurora Resident. Sebab dia biasa unik kan, dia memang practical lah. Tempat tidur, ini adalah kabinet. Dan juga dekat sana nampak reflex orang nampak dia punya tandas kan. So kenapa saya cakap practical? Sebab kadang-kadang you akan nampak ada show unik kan, dia tak practical. Dia letak macam double decker ke, itu dia letak satu iron bar kantong baju saja ke, macam tu saja. So tak practical. Jadi dekat belakang sini dia ada satu tingkap. Tingkap ini boleh nampak itu car porch lah. Sini nampak, boleh nampak car porch. So ini adalah outpost design. Kalau ada orang datang boleh tengok, oh siapa datang, macam tu. Kalau parents balik pun boleh nampak, oh parents sudah balik rumah, macam tu. So sebelah kiri sini, ini adalah ensuite bathroom. Rumah ini dia ada 4 bilik dan ada 5 bilik air mandi, tambah lagi 1 bedroom. So which means semua bilik tidur pun dia ada ensuite bathroom lah. Ensuite bathroom dia pun cantik, nampak marble punya full high wall tiles. Memang cantik lah, sangat kurang ada pakai yang marble punya tiles ni. Dan juga shower screen ada kasih. Ini satu set punya benda pun ada kasih lah. Water heater pasang sendiri. Semua ni yang you nampak ni adalah branded Sorrento. So semua ada, bawa tissue paper sudah boleh pakai. Ini ayat saya sudah lama tak cakap. Jadi ini adalah ground floor punya bedroom. So bila keluar dia punya staircase, ini bukan space saver staircase lah. Tak payah space saver sebab rumah ni sangat besar. So bawah tangga sini original adalah kosong. Boleh buat satu store macam ni, ataupun boleh buat satu area untuk anak main dekat area sini lah. Simpan bermainan ke apa dekat dalam sini. So bawah tangga ada space. Okay, tutup. Dan dekat sini adalah dry kitchen. Satu bar table island dekat sini. Makan buah ke apa boleh dekat sini sambil chit-chatting dengan family. Memang luas lah dia punya area. Dan juga belakang saya ni adalah wet kitchen. Wet kitchen, cabinet, hood and hob,
tak ada kasih. Ha, memang tak ada free. So, ini adalah area dia kosong. Tapi, warehouse dia adalah macam ni. Marble juga. Cantik lah. Ni memang cantik. Dan juga, boleh nampak memang muat dah. Sebab ada klien dia tengok bill ni, dia kata, oh, kecil tu. Tapi, actually, ha, tengok muat. Masak dekat sini, sudah cukup lah. Dan juga dekat belakang sini, ada satu maid room. So, maid room, kalau ada maid, tidur dekat sini. Tak ada maid, jadi laundry area. So, washing machine, tempat simpan macam pillow ke apa, boleh simpan dekat sini. Jadi, satu laundry area. Dan juga kalau nak jadi maid room pun, dia ada satu ini bathroom juga, boleh mandi. So, bathroom ini pun sama, full high warehouse. Baguslah, berkualiti. Dan juga untuk biasalah buang air ke apa, boleh dekat sini. Kalau let's say untuk rumah ni kan, dia semua bilik air dalam bilik. Even bilik air ni pun dalam bedroom juga. Jadi boleh buka untuk public lah, sebab dia tak ada powder air, dia ada pun powder room. So belakang sini ada satu pintu, buka. Belakang kitchen ada lagi 3 feet. So dekat belakang show ni boleh nampak ada dua design. Ini design yang dia tak ada buat extend, dia letak grill sahaja. Itu design yang dia extend. So sebab individual title, boleh buat extension. So ini adalah kebaikan dia. Dan juga atas sini nampak ini kotak tak? Ha, ini boleh pasang CCTV dan developer kasih free. So best lah. Ha, CCTV pun free juga. Belakang pun ada piping untuk washing machine. Dan di sini itu maid room keluar kan, dia pakai tingkap. Kalau boleh you tukar jadi pintu pun bagus juga. Keluar sidai baju dekat belakang. So kalau sidai baju masih dekat depan, tak cantik lah dekat car porch. Dan juga sini adalah jalan 18 feet. Bomba boleh lalu, tapi jangan parking dekat belakang lah. So you parking belakang, anything emergency susah pula. Dan juga dekat sini ada 6 feet punya luas, punya satu ruang. Dia dekat outside rumah. So ada satu pintu. Pintu ni pun sama design macam ni lah. Keluar boleh chit-chat, boleh duduk minum kopi dekat sini. Kalau abang yang ada smoking, boleh dekat area sini lah. So tak payah extend sampai habis. Rumah ni sudah besar. Kalau extend sampai habis lah, mungkin sudah jadi bosan lah rumah ni. Macam dalam rumah sahaja. So boleh buat yang macam ni area lah. Satu area dekat luar sini. Okay, so kita masuk balik. Okay, so dapur memang cantik lah. Dia pakai black marble. Sini original white marble, ini black marble. Memang sangat cantik. Jadi jom kita pergi ke level atas. Staircase dia laminated timber flooring. Luas adalah 5 feet luas. Dan juga dia ada space yang macam ni. So sini ada satu space, sana ada satu space. So tangga yang macam ni dia sangat elderly friendly lah. Untuk orang tua sangat senang. Bila dia naik atas, dia boleh pegang sini. Dan juga dekat sini dia luas. Kalau ada orang dekat tepi, tolong pantu dia pun boleh. Dan design dia kayu. Ini ada kayu dan juga kaca. Best lah. So bawah boleh nampak atas juga. Memang cantik. Dan juga dia ada ruang ini untuk kalau ada orang tua ke apa, dia boleh rehat kejap dekat sini. Tengok tangga ada satu pegang. Pegang macam ni sesuai untuk orang tua lah. Dia boleh pegang dekat sini, tolong support dia naik ke atas. So ini adalah level kedua. Level kedua living hall dia luas, agak-agak ada 15 feet. Dan juga nampak dia punya ceiling ni sangat-sangat tinggi. Bay unit pun sama, tinggi macam ini. Jadi beli rumah intermediate pun tak payah risau. Sebab kalau let's say ada rumah macam Sejati Lakeside, dia sini dia rendah. Dia sini rendah 10 feet lah. Jadi sini dia sangat gelap. That's why kenapa orang nak beli end door, nak beli corner, sebab dia nak sini terang lah, ada cahaya boleh masuk. So ini atas, nampak? Sudah ada tingkap. Tingkap ni dia tak besar, kecil. Tapi cahaya boleh masuk terang lah memang dekat sini. Dan juga kalau ceiling tinggi, boleh buat loteng. Dan yang paling penting konsep dia adalah udara panas adalah ringan. So udara panas akan pergi ke atas, udara sejuk dia akan turun ke bawah. So dekat sini dia tak panas. Dan best part, jadi satu family hall lah. Kalau ada tetamu datang, at least atas ada satu hall, bawah ada lagi satu hall. Ini best lah. So sini luas. Dan loteng ni original tak ada kasih free. Abang akan boleh pasang sendiri. Kalau loteng ni cost dekat RM30,000 lah, plus minus. Jadi kadang-kadang punya study area, ataupun kalau sangat banyak family member, apa boleh buat. Dekat sini buat satu tangga naik ke atas.
macam abang kan ni rumah lah, dia ada buat satu tangga. Naik ke atas, boleh buat fully extend jadi lagi satu tingkat. That's why title saya letak 2.5 story lah. Actually double story, tapi sebab tinggi boleh buat jadi 2.5 story. So sebelah kiri sini, ha, lantai sama lah, laminated timber flooring, cantik macam satu piece. Dan dekat sini ada dua bilik kiri kanan. So dua bilik ni dia adalah exactly sama, hanya mirror kiri kanan. So queen size bed, letak king, of course no issue. Lagi satu feet sahaja, so boleh, no issue. Dan juga sangat practical juga dia punya ID. Sini adalah tempat untuk study table, aircon pasang di atas, wardrobe area, dan ada satu dressing table. So tak kira lelaki ke perempuan sekarang pun suka buat kosmetik sikit ke apa, semua boleh letak dekat sini. So dressing table. Dan belakang saya ini, ini adalah bilik air. Ha, saya buka lampu. So bilik air ini nampak best kan? Full high wall tiles. Ini shower screen ada free. So bila mandi tutup, sini basah, sini tak basah lah. Dan semua yang nampak ni pun sama branded Sorrento. Bawa tissue paper sudah boleh pakai. Dan cermin ini tak ada fee lah, ini beli sendirilah. Okay, so ini adalah bilik pertama dekat atas. Dan bilik kedua dekat sebelah kiri. Masuk sini. Ini lagi satu detail. Bila naik atas ada satu ruang. Biasanya lah, tak ada buat ini slab sudah. Biasanya dia macam ni saja. So you tak ada sudut bacaan. Ini ada. Dan ini adalah bilik kedua. Design exactly sama. Boleh letak queen size, king size pun boleh muat juga. Wardrobe, dressing table, study table, aircon dekat atas, tak ada free. Dan dia ada tingkat 2 panel. Sebelah kanan sini pun sama. Bilik air mandi dekat sini samalah, exactly same macam yang sebelah tu. Okay, so kita tengok master room. Master room dia besar, memang besar master room dia. So master room dia luas adalah 26 feet dari dinding sini sampai paling kanan sana lah. Sini tak nampak kan, nanti saya tunjuk. So master room dia, ini adalah king size bed. Tengok pillow, ada lagi space lagi, ini adalah king size. Dan juga yang tadi saya bagi tahu tentang itu home alarm system pun ada free juga, away home dan juga home alarm. Okay, so ini adalah master room dia. Dan dia tak ada balcony, dia ada 5 panel punya tu tingkat besar jugalah. Ini adalah individual title. Kalau nak buat extension boleh, tapi rumah sudah besar lah, tak payah buat extension. Nak buat itu balcony semua pun boleh jugalah dekat sini. Dan ini bukan solar panel lah, ini adalah plastic cover lah. So untuk cahaya boleh masuk sikit. Tapi kalau nak tukar jadi solar panel pun boleh juga. Saya ada nampak ada yang tukar solar lah. Okay, so tutup balik. Ini ada satu kaca. Ini kaca untuk kalau ada budak kecil, so dia takkan lompat lah. Ini adalah for safety purpose. Dekat sini TV, king size bed. Dan bukan itu sahaja, pintu ini nampak tak? Hidden. So saya buka pintu ini. Ini adalah hidden area. So bukan kecil macam ni sahaja. Dia sebelah kiri sini sudah siap pasang. Ini wardrobe, wardrobe area. Dan ada dressing table juga dekat sini, besar juga. Dan wardrobe area sebelah sini sudah cukup pakai. Dan juga yang paling best part adalah inilah, dia punya bathroom. So tengah sini dia ada for him, for her punya basic. Dan dia letak dekat tengah. Dia macam apa? Dia macam hotel ataupun dia macam shopping mall punya design dekat tengah sini lah. Dan ada dua cermin. Ini memang ada lah. Ini cermin dia ada kasih. Dan juga best part dia adalah sini, 3 panel sliding window. So 3 panel sliding window ni kenapa best? Sebab lepas mandi boleh fully buka ini sliding punya tu tingkap. So ventilation, ini pun dia suara block sikit lah, so ada privacy sikit. Lepas mandi buka ventilation, so tak payah ada risau humidity issue. So buang air, ada shower screen juga. Ini pun ada shower screen juga. Ini adalah satu kaca yang panjang, besar macam ini. Okay, so baru, so memang bagus lah untuk rumah ni. Jadi kalau abang kak masih cari lagi rumah bawah 1 million nak dalam Cyberjaya, ini sahaja. Dan juga bawah developer punya unit.
So legal fee, MOT pun free juga. Memang best lah. Sudah dijual banyak. Kalau you beli sub sales, sekarang pun 1 million plus dah. Dan juga tak dapat lagi rumah yang luas macam ini. Memang luas lah, 26 super link. So ini adalah household video hari ini. Dan saya akan upload lagi satu untuk yang Emirate yang luas 28 tu. Dia ada beza sikit, living hall dia kecil sikit, tapi bilik dia lagi besar sikit lah. So ini adalah household untuk Ruby. So thanks for watching my video and see you in my next video. Bye bye.